Beralih ke informasi lain, pemirsa mengaku senang seorang karyawan makan cepat saji di Kota Prabu Mulih nekat merekam teman satu kerjanya mandi dengan menggunakan kamera yang diletakkan di kotak sampah kamar mandi. Hakim Saputra, 22 tahun, warga Dusun 1, Kelurahan Karangdapuk, Kecamatan Musirawas Utara, ditangkap tim Satuan Reserse dan Kriminal Polres Prabu Mulih setelah dilaporkan kedapatan merekam rekan sepekerja perempuannya saat sedang mandi. Di hadapan polisi, pelaku mengaku nekat merekam teman satu kerjanya karena suka dan untuk koleksi pribadi. Aksi karyawan geprek bensu tersebut terbongkar saat pelaku meminjamkan memori handphone kepada teman dan oleh temannya. Didapati rekaman video bugil teman satu pekerja mereka yang direkam saat mandi dan tengah tidak berpakaian di dalam kamar mandi. Merekamlah pakai kamera, kamera GoPro itu. Terus? Kamera itu kok letak di mana? Dalam kotak sampah. Kotak sampah? Iya. Itu waktu kerekam cewek itu gimana kondisinya? Kondisinya lagi mandi. Mandi ya? Iya. Lagi buka baju ya? Iya. Terus selanjutnya? Kapolres Prabu Mulih AKBP Iwayan Sudarmaya saat menggelar rilis mengatakan pelaku ditangkap saat tengah bekerja di salah satu rumah makan cepat saji di Kota Prabu Mulih. Pelaku memang membeli kamera untuk merekam dan meletakkan kamera di tempat sampah kamar mandi korban mandi. Ini dilakukan karena tersangka suka dan tahu jadwal korban kapan mandi. Rekamannya belum tersebar, masih di memory card pelaku. Alasan pelaku merekam itu apa nih? Ya, alasannya mau digunakan untuk koleksi sendiri. Pelaku dikenakan pasal 29 atau pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Di mana ancaman hukumannya minimal 6 bulan maksimal 12 tahun. Akibat perbuatannya polisi mengenakan pasal pornografi dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan.